Oke guys, 1, 2, 3, nah ini guys, ini yang paling keren guys. Iya, ini adalah Treasure Hunt guys, Treasure Hunt, Super Treasure Hunt ban karet guys. Halo guys, welcome to Bukit Tinggi bersama Abang Ron Dekes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Ron Dekes. Halo guys, sahabat Abang Ron, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita akan unboxing spesial paket telur. Cie. Biasanya pakai telur, pakai kornet, pakai keju ya, kalau Indomie itu ya. Oke, kali ini kita datang paket isinya campur-campur guys. Sebagian besar adalah VW karena kita adalah Volkswagen lovers ya. Oke, di depan kita juga sudah ada VW. Jadi ini juga isinya adalah VW guys. Oke, diingatkan kembali bagi kalian teman-teman Abang Ron dimanapun berada, jangan lupa untuk patuhi protokol COVID-19, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun guys. Kita harus perangi COVID-19 agar badai COVID ini cepat berlalu guys. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung, tolong subscribe channel ini guys, biar terus maju dan memberikan yang terbaru buat kalian guys. Oke, langsung saja kita unboxing paketnya. Sip. Oke, nah sebelum VW kita ada apa guys? Yang pertama ada 2 buah Matchbox National Park ya, dimana yang satu adalah sebuah Hummer H3 dan yang satunya adalah sebuah Chevy AD3100 guys. Jadi ini juga adalah salah satu koleksian Abang Ron, mengkoleksi semua Matchbox yang berbau National Parks ya. Biasanya dia punya nomor guys, nah ini kayak ini nomornya 1130. Terus yang ini juga si Hummernya seharusnya ada nomornya juga ya, kok yang ini nggak ada ya. Tapi ini Hummernya beda sendiri warnanya, warnanya dia putih susu gitu, bukan warna hijau muda. Ini keluar tahun 2007 guys, Hummer tahun 2007, keren ya, keren banget nih guys, gagah. Yang ini Chevy tahun 47, wih keren juga nih guys. Iya, nggak ada detailing lampunya ya. Oke, itu yang pertama kita dapat Matchbox National Park. Selanjutnya ada apa guys? Selanjutnya ada sebuah VW camat, atau orang bilang VW 181. Iya, atau disebut juga VW Ting, banyak sebutannya. Iya, VW camat ini dia dari gift pack isi 5 nih guys ya, warna biru nih guys ya. Kalau nggak salah ini nggak masuk Indonesia guys. Iya, ini interiornya warnanya hijau gitu guys, hijau lumut. Jadi kontras banget sama bodinya yang warna biru laut.
Terus ada kayak gambar gajah gitu ya. Kalau sekilas kita lihat ini kayak gajah. Lupa ini edisi apa ya. Yang pasti ini dari Giftpack isi 5 guys. Bukan yang reguler ya. Ini Giftpack isi 5. Iya. Nggak ada detailingnya. Depan sama belakang ada detailing. Cakep guys. Oke. Jadi keluarga VW Camat Abang Ron bertambah jadi 4 guys. 4 buah VW Camat. Selanjutnya ada apa guys? Nah ini guys. Ini yang paling keren guys. Iya, ini adalah Treasure Hunt guys. Treasure Hunt, Super Treasure Hunt ban karet guys. Di sini ada logonya ya, logo Super Treasure Hunt-nya di kartnya. Kalian bisa lihat tuh, nyempil gitu. Iya, ini bannya karet guys, asli karet nih. Karet guys. Ini adalah sebuah 92 Ford Mustang. Adalah Treasure Hunt tahun 2018 kalau nggak salah ya. 2018. Warnanya tuh kayak candy-candy biru gitu. Spectra Flame Blue, yeah. Iya, 92 Ford Mustang ini keren banget guys. Modelnya tuh wih, keren banget lah. Apalagi ini Super Treasure Hunt guys. Iya, ini dapatnya Bang Ron 150.000 aja guys. Super Treasure Hunt masih dalam kart ya. Bukan lus-lusan, ini 150.000 guys. Gimana guys, murah guys? Iya, murah banget ini guys. Dari edisi Speed Blur ya. Hot Wheel 2018. 92 Ford Mustang. Oke guys, kita lanjutkan. Selanjutnya ada apa kira-kira? Oke. Nah, ini dia guys. Ada VW lagi guys. VW 181 guys atau VW Camat. Ya, ini dia. VW Camat guys. Iya, langsung aja kita bongkar VW Camatnya. Kalau nggak salah ini dari edisi tahun 2018 guys. Warna biru. Birunya tuh biru apa ya? Biru langit ya. Biru langit itu. Biru muda. Nah, itu ada tulisan 74 Ting. Volkswagen tahun 74 disebutnya VW 181 atau VW Ting. Kalau di Indonesia disebutnya VW Camat. Wih, keren guys. Apalagi ini interiornya putih, guys. Iya. Yuhu, lampunya, plat nomornya, logo VW-nya, guys. Kita zoom. Wih, ada logo VW-nya, guys. Oke, kelihatan ya logo VW-nya ya. Detailing-nya tuh cakep banget, guys. Wih, lampu belakangnya. Ada plat nomornya. Keren banget guys. Oke. Ada 5 total nih kita. Selanjutnya ada apa guys? Selanjutnya ada The Beatles. Kali ini adalah Cool Kombi. Ya, Cool Kombi guys. Kenapa kita beli Cool Kombi ini? Karena sebenarnya The Cool Kombi kita tuh tinggal The Beatles ya yang kurang ya. Yang reguleran tinggal The Beatles. Oke guys, kita geser dulu. Oke, geser dulu guys. Nah, ini dia. The Beatles itu mau kita pasang di sini guys. Yuhu. Nah ini guys. Ini Hello Kitty paling baru guys ya. Hello Kitty paling baru nih guys.
lagu kita paling baru, paling keren. Terus ada Moon Eyes, ini juga baru dari Hotel Boulevard ya. Yuhu, keren guys. Dan kali ini kita mau ngelus The Beatles. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Langsung saja kita dobrak. Renyah guys, didobrak guys. Iya. Ini dari album The Beatles ya guys ya. Gimana? Ini dari cover albumnya. Nama albumnya saya juga lupa. Kalau di sini sih tulisannya Blue Mini. Ini ada Ringo Starr, George Harrison, Yellow Submarine, John Lennon, McCartney. Ini Blue Mini ya. Si Blue Mini. Ciri khasnya itu adalah dia ada mesinnya gitu, sama ada papan sub ya, dua buah. Jadi ini terbuka gitu, di sini ada knalpotnya besar, di sini gaya-gaya drag race gitu. Terus di sini ada sayapnya. Iya, warnanya biru. Dan ini adalah si toko Blue Mania ya, Blue Mania ini. Detailing depannya itu oke. Okay. Logo VW-nya, lampunya itu ada detailing, guys. Cakep ya. Iya, ini Mattel 2012. Made in Malaysia, guys. Oke. Kita akan taruh di mana? Iya, taruh di mana? Oke. Kita akan turunin satu ya, yang ini kita akan keluarin. Yuhu, M dan M akan kita keluarin. Iya, kita akan bikin satu baris, ini warnanya biru semua guys. Oke, satu baris warnanya biru semua guys, biar keren. Nah, kita taruh The Beatles-nya di sini, guys. Yuhu. Akhirnya Hot Wheel Cool Combi Abang Ron komplit, guys. Sampai yang terbaru Hello Kitty pun ada ya. Yuhu. Oke, guys, kita lanjutkan. Kita simpan dulu nih ya. Selanjutnya guys, ada apa guys? Selanjutnya ada Matchbox Mercedes-Benz 220 SE Sedan, di mana kita sudah ngelus yang pertama, yang edisi Super Pass ya. Ini yang Super Pass, yang pintunya bisa dibuka tapi bannya nggak karet. Kali ini kita mau ngelus yang edisi Champion First Female Touring Car ya, Grand Prix Winner. Jadi si ada namanya di sini Ewi Rosfish. Ini adalah pembalap pertama wanita yang memenangkan balapan touring car Grand Prix ya. Nah, di sini ada ceritanya nih. Mereka bilang aku tidak akan bisa finish ya. Jadi aku finish duluan. Ewi Rosfit ya. Champion. Keren. Made in Thailand.
langsung sajalah tanpa basa-basi guys. Ini juga spesial karena dia nomor 100/100 ya. Jadi ini adalah Mesbok Pamungkas tahun ini, Mercedes-Benz 220 SE Sedan. Langsung guys, kita dobrak. Kita dobraknya pakai karter karena karternya itu keren banget ya. Sayang banget kalau karternya itu dirobek. Oke. 1, 2, 3. Nah ini kartunya keren banget nih, kalau kita buka ininya nanti robek ini ya. Jadi nanti kita karter aja full biar kartunya itu bisa disimpan guys, apalagi ini edisi spesial. Nah gini guys, kartunya kita lepas ya. Nah jadi kelihatan mobil mercy-nya tuh, wih keren kan. Yuhu. Langsung saja kita lihat detailingnya guys. Ada namanya Ewi Rosfish ya, nomornya pakai nomor 711 ya. Di kap mesin, di bagasi belakang, di pintu kanan kiri. Iya, simple banget ya. Ini warnanya adalah abu-abu muda, lalu atapnya warnanya putih. Terus bannya pakai ban-ban klasik gitu. Gak ada detailing ya, gak ada detailing buat plat nomor. Walaupun di gambarnya ada ya. Di gambarnya ada ya. Tapi karena ini Mesbok reguler, jadi gak ada detailing. Cuma ada lambang Mercy di sini kecil ya. Nah, kalian bisa lihat tuh gambar Mercy-nya. Gak ada detailing lampunya guys, sayang sekali. Kalau dibikin detailing keren mungkin ya. Oke, jadi ada sudah ada 2 Mesbok Mercedes-Benz 220 Sedan. Yuhu. Selanjutnya guys, selanjutnya ada sudah 2 lagi nih. Kita buka yang ini dulu. Ini Mesbok. Ini cuma blisternya doang guys. Iya, ini mobil besar ya, mobil berat. Sampai tisunya aja berlapis-lapis. 1, 2. Nah ini adalah Volkswagen T1 panel bus dengan edisi The Wash Up ya. Ini edisi The Wash Up yang Abang Ron belum punya. Ya ini dari edisi pop culture ya, dimana ini adalah salah satu film Marvel ya, Marvel film Marvel ya. The Wash Up ini adalah apa ya, dia ini si Pri ya, Pri kalau nggak salah ini di film apa ya, lupa gue. Oke, kita review sedikit. Depannya tuh detailingnya cakep ya, detailing lampunya sama detailing logo VW-nya. Kacanya tuh warnanya kayak pink gitu, merah-merah muda gitu. Terus sini ada perinya, The Wash Up-nya. Iya. Di belakangnya ada detailing lampu sama tulisan Marvel. T1 panel bus Thailand, made in Thailand. Nah, jadi tambah lagi satu guys. Oprian Abang Ron. Sebelumnya kita sudah ada cukup banyak
dan cukup melelahkan mengumpulkannya. Masalahnya adalah ditaruh di mana, guys? Ini udah penuh ini. Oke, sepertinya kita buka aja, guys, ya. Nah, ini bisa dibuka gini. Taruh sini, guys. Nah, terpaksa gitu aja, guys. Jadi biar muat. Totalnya sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sama yang convention 13, guys. Jadi sudah semakin mendekati M14 sama Valet ya, yang pakai akrilik 14. Kurang 3 lagi, guys. Itu yang orange, the Muppet, sama satu lagi the Grateful Dead ya. 3 lagi, guys. Perjuangan kita masih panjang, guys. Oke. Selanjutnya, dan ini adalah yang terakhir, yang pastinya ini adalah hot item. Yoi, hot item ini, guys. Meshbox Super Pass, guys. Nah, sebelumnya kita sudah punya Meshbox Super Pass juga. Iya, ini Meshbox Super Pass kita sebelumnya, Freo Microbus kita, si edisi Peace ya, dengan ornamen batiknya. Iya, ini kita kemarin udah kita lush Super Pass juga. Nah, ini 50 tahun Super Pass Anniversary. Ini yang bareng sama VW juga ya, VW Fastback kemarin ya. Oke, guys, jadi kita langsung saja kita lus. Let's go. Iya, kita pakai Carter. Guys, 1 2 3. Iya, ini termasuk yang menjadi koleksian Abang Ron ya, Meshbox Microbus, atau kalau di Hot Wheels tuh T1 Anel Bus itu ya, sama ya. Iya, detailingnya cakep banget ya, merah berpadu dengan putih, sampai ada detailing wipernya juga, guys. Iya, di belakangnya juga, wih, keren. Dan yang terkeren itu adalah pintunya bisa dibuka, guys. Iya, pintunya bisa dibuka, terus kita bisa ngintip dari atas. Cie, kita bisa ngintip, ada orang di dalam, ada orang di dalam. Boleh geser dikit, yeah. Bannya karet, guys. Ya, karet nih bannya. Sama dengan yang ini juga bannya karet ya. Nah, karet bannya. Oke. Jadi ini adalah Meshbox Super Pass edisi VW Microbus kita yang kedua, guys. Sementara ini cukup unboxing kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silakan like, share, dan komen. Dan bagi kalian yang baru bergabung, tolong subscribe channel, guys. Buruan subscribe, guys. Dan nantikan
keseruan lainnya dan giveaway kita di saat 1000 subscriber ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.